Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel. Oke, masih bersama saya di Haryana Channel. Dan untuk video kali ini kita akan bahas token Shiba Inu guys. Jadi ada kenaikan yang sangat signifikan ya dalam waktu 1 hari atau 24 jam terakhir guys untuk Shiba Inu. Dan ada apa nih, kenapa kok Shiba Inu bisa naik ya? Jadi kita akan bahas di video kali ini. Buat teman-teman semua yang baru gabung, jangan lupa kalian like video ini dan kalian subscribe channel ini guys. Agar kalian gak salah paham, jangan di skip videonya, dan buat teman-teman semua tetap disclaimer on dan dior guys. Oke, sebelum kita bahas dari Shiba Inu token, kita akan ulas sedikit tentang Bitcoin guys. Jadi beberapa hari yang lalu, sekitar 18 Juni 2022, penambang Bitcoin menjual 80.000 BTC terbanyak sepanjang masa. Jadi ada penambang dari Bitcoin menjual 80.000 BTC guys. Rasa sakit dari kejatuhan pasar kripto belum berakhir setelah penambang menjual 80.000 Bitcoin terbanyak sepanjang masa. Pergerakan harga kripto utama itu masih terus bergerak lebih rendah karena tidak adanya kekuatan untuk menopang pemulihan. Aksi jual itu pun tampaknya menjadi salah satu penyebab melemahnya harga Bitcoin. Jadi begitu banyak Bitcoin yang dijual itu sebenarnya membuat harga Bitcoin semakin lemah ya. Tapi di sini kemarin satu hari yang lalu itu Bitcoin harganya sekitar 21.000 US dollar kalau tidak salah ya. Padahal sebelumnya hash rate penambang Bitcoin sempat cetak rekor terbaru saat harga Bitcoin mencoba menguji level harga 22.318 US dollar guys pada pekan pertama bulan Juni ya, minggu pertama bulan Juni gitu misalnya guys. Dan penambang Bitcoin menjual 80.000 BTC berdasarkan laporan Technopixel ya. Dan Kyle Wetter dan analis dari Cryptometric membagikan sebuah tweet yang mengungkapkan penambang telah menjual 88.000 Bitcoin dalam sehari guys. Jadi ini sebenarnya melemahkan harga Bitcoin malahan ya. Tapi gak tahu kenapa si Shiba Inu itu meningkat sekitar 44% ya dalam waktu 24 jam terakhir guys. Dan saat video ini dibuat mungkin harga Shiba Inu sudah mulai turun lagi guys. Jadi ini sebenarnya apa gitu, prank atau gimana guys? Kita berharap si Shiba Inu itu bisa menjadi token paling mahal ya atau paling diminta di tahun 2022 ini. Tapi nyatanya seperti ini guys. Kelly mengatakan bahwa ini adalah rekor tertinggi baru dalam sejarah penjualan Bitcoin oleh penambang. Jadi ini telah mencetak tertinggi baru pula dari sisi nilai BTC yang dijual terhadap dolar AS yang sebesar 1,94 miliar dolar guys, atau setara dengan 28,78 triliun. Wih, ngeri sekali untuk penjualan dari Bitcoin ya. Jadi kita lihat pasar itu memang Bitcoin sekarang lagi ambruk guys. Dan kalau kita lihat dari token Shiba Inu guys. Oke, kita kutip dari fxcryptonews.com guys. Lebih dari 100 juta Shiba Inu terbakar dalam dua transaksi. Total 216 juta dalam 24 jam menurut sebuah laporan guys. Dalam 24 jam terakhir, komunitas Shiba Inu mengirim total sekitar 216 M atau 216 juta token Shiba Inu ke dompet yang tidak dapat dihabiskan melalui 15 transaksi terpisah guys. Jadi dalam waktu 24 jam terakhir itu Shiba Inu dibakar sebanyak 216.301.162 token Shiba Inu guys dalam 15 transaksi terpisah gitu ya. Dan teman-teman semua kalau misalkan kalian mau lihat transaksi terakhirnya itu di shibabrand.com guys. Tingkat pembakaran meningkat sekitar 162,98% pada hari sebelumnya ketika hanya 83 juta
Shiba yang dikirim ke alamat Inferno ya. Inferno itu pembakaran mungkin ya maksudnya. Dalam 9 transaksi terpisah, pembakaran Shiba terbaik hari ini. Acara pembakaran minggu untuk 1 sen dan ETH Shiba. 2 token berbasis komunitas yang didedikasikan untuk membakar Shiba Inu diadakan pada hari Senin. Token ini telah membakar sekitar 100 juta token Shiba Inu dalam 2 transaksi signifikan, menjadikan Shiba brand teratas hari ini guys. Mungkin ini yang menyebabkan si Shiba Inu itu meningkat gitu ya guys, karena pembakaran juga lumayan tinggi gitu ya. Dan token 1 sen menyelenggarakan acara pembakaran mingguan atau Senin ya, dalam kurung Senin. Tim di balik token menghapus total sekitar 52 juta Shiba dalam 1 transaksi signifikan melalui acara ini guys. Wah, keren sekali ya. Jadi di sini ada histori transaksinya buat teman-teman semua yang ingin tahu ya, untuk kalian lihat bukti transaksinya gitu guys. Kalau saya sih langsung aja ya, daripada nanti kita bertele-tele guys. Menurut situs mereka atau situs web mereka, 1 sen telah membakar 2,54 miliar Shiba dalam 16 transaksi terpisah sejak 14 Maret 2022 guys. Acara pembakaran mingguan ETH Shiba atau selain 1 sen, ETH Shiba telah menjawab acara pembakaran mingguan untuk Senin ya. 20 Juni proyek Shiba Brand menggunakan portal Shiba Brand resmi yang didukung oleh Ryoshi Vision untuk mengirim 50 juta Shiba Inu ke alamat Inferno guys. Dalam 1 transaksi signifikan selama acara ini guys. Nah, di sini ada laporannya juga ya. Untuk pengiriman dalam 1 transaksi guys, 50 juta token Shiba Inu. Wah. Jadi dampak dari harga Shiba Inu, harga Shiba Inu telah pulih setelah jatuh ke level terendah baru-baru ini di 0,00714 ya pada 18 Juni di hari Kamis. Shiba Inu saat ini diperdagangkan pada 0,008301 ya, dan sekitar 3,5% untuk kenaikannya guys. Dan volume perdagangannya itu per 24 jam sekitar 245 juta US dollar guys. Jadi mungkin penyebab dari kenaikan si Shiba Inu ada pembakaran ini guys, dan bahkan mencapai 216 juta dalam 24 jam gitu ya, ngeri sekali. Ini mudah-mudahan bisa memompa harga si Shiba Inu guys. Nah, kalau misalkan kita lihat dari YouTube ya, Shiba Inu melampaui Tron atau TRX di tengah rally TRX guys. Jadi Shiba Inu kembali di atas Tron setelah kelonjakan 44% secara tiba-tiba. Dan ini mungkin penyebabnya dari pembakaran token yang tadi ya. Dan kita bisa lihat di sini harga meme coin Shiba Inu telah melonjak hampir 44% selama 24 jam terakhir menurut data dari crypto market cap gitu guys. Dan kalau kita lihat di sini untuk harga dari Shiba Inu memang meningkat sebanyak 43,99% guys. Jadi sekitar 44% gitu ya untuk kenaikan dari si Shiba Inu. Dan di sini Shiba menyentuh harga di 0,0012 hari ini di bursa Binance, mencapai level tertinggi sejak akhir Mei. Namun meme coin masih turun di 67% sejak awal tahun meskipun adopsi meningkat guys. Jadi memang benar ya, kalau misalkan kita lihat di harga Shiba Inu sekarang itu memang lagi turun. Kemarin itu kan sekitar 6 bulan terakhir itu sekitar hampir 90% ya penurunannya. Jadi kalau misalkan kita lihat di coin market cap, harga saat ini itu di 0,0146 ya. Kemarin itu kalau tidak salah sekitar jam 8 malaman ya, itu sekitar 0,15 rupiah gitu guys. Dan kalau kita lihat di market cap-nya itu meningkat sekitar 20,50% ya
sekitar 80 triliun dan untuk market cap secara keseluruhan itu ada 86 triliun ya. Dan untuk volume perdagangan per 24 jam gila banget, meningkat sekitar 596,88% guys. Sekitar 24 triliun untuk market cap per 24 jam ya. Gila banget, pesat sekali kenaikan dari sisi Baenu. Jadi kalau misalkan kita lihat dari chartnya itu, di sini kita bisa lihat satu hari terakhir itu lumayan ya. Semalam itu dia menyentuh di harga ini guys, di 0,17 sampai ke 0,20 ya. Oke, kalau lihat 7 hari terakhir, nah di sini bagus sekali ya untuk grafik atau chartnya. Dan mudah-mudahan di sini nggak mantul ke bawah lagi guys, bisa mantul naik ke atas. Dan kalau misalkan kita lihat di 3 bulan terakhir itu memang masih mengalami bearish sekali ya. Harga di 3 bulan terakhir itu di 0,045an ya, 0,45 rupiah gitu guys. Oke, kalau misalkan kita lihat dari harga ultim low nya itu sekitar 0,00001215 gitu ya, kenaikannya itu masih jauh sekali dari harga sekarang gitu guys. Kalau misalkan kita lihat di ultim high itu harganya kan tertinggi itu di 1,32 ya, penurunannya sekitar 88,95% guys. Dan untuk harga saat ini itu di 0,01 ya, masih di pertengahan dan jauh sekali kalau misalkan dia harus mencapai di sini. Tapi kita juga nggak tahu, semua cryptocurrency itu memiliki kemungkinan yang sangat signifikan guys, bisa dump, bisa pump gitu ya. Dan itu dalam hitungan jam dan hitungan detik, bahkan hitungan detik pun bisa terjadi. Buat teman-teman semua tetap disclaimer on dan dear, video ini hanya sekedar informasi dan bukan ajakan untuk investasi guys. Mungkin kabar berita dari Shiba Inu mungkin cukup sekian dulu. Dan buat teman-teman semua jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini. See you next time and see you next video guys. Salam sukses, salam cuan buat kita semua. Disclaimer on dan dear, jangan lupa kalian tanamkan di diri kalian guys, selalu gunakan uang yang aman agar kalian gak nangis di pojokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.